Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada wa kafar, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fakhsya' wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, wahai manusia, makanlah olehmu, termasuk minum juga, dari apa-apa yang ada di permukaan bumi ini. Keadaan yang kamu makan itu halal, yang dibolehkan oleh Allah, ada yang diharamkan. Halalan thayyiba, halal dari jenis barang yang kita makan, halal dari segi usaha. Thayyiban, baik. Jenis barang itu memang baik, bermanfaat. Kalau jenis barangnya itu walaupun tidak dicantumkan di dalam Al-Quran maupun hadis, tidak baik, jangan juga dimakan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini persoalan makan nih penting. Yang maulah yang menjadikan kita ini malas untuk beribadah kepada Allah, ya makan. Bila makannya kada kekaruan, asal usulnya membikin kita jadi kulir. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah khutuat. Kita membicarakan masalah iblis setan. Sesungguhnya syaitan itu musuh. Innahu lakum, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu wahai manusia musuh yang nyata. Setannya kada kawa dilihat oleh mata kita, kita kada kawa melihat, setannya melihat kita.
Amun kada hati-hati benar bisa tergoda, terayuk. Dalam beberapa hadis jamaah yang memuliakan, syaitan itu masuk ke badan kita. Ada 7 tempat favorit. Berarti yang lainnya ada aja tuh. Yang favorit yang diketujui oleh syaitan di badan kita nih. Yang pertama di lubang hidung sini. Sini nih. Berdiam di dalam sini nah. Puluhan sini di hidung kita. Ketujuhnya setan. Itu riwayatnya Imam Muslim, Pak. Diam di sini. Karena ini behinak. Jadi pernafasan masuk ke dalam badan kita dihadang oleh setan sini. Tuh, jadi di lubang hidung sini ada. Oleh sebab itu Rasulullah memerintahkan kepada kita khususnya untuk pagi hari setelah bangun tidur membersihkan, memasukkan air ke hidung, dikeluarkan supaya setannya keluaran keberataan. Empat guring juga malamnya setan nih. Di sini wadahnya di hidung kita ini. Gratisnya diam sini. Nah, makanya am kalau hendak guring itu suruh beudu jo orang beudu ya toh. Baca ayat kursi, baca 3 kul itu hadis Rasul. Menikah kali mun kawan supaya setannya jangan berdiam di sini. Jangan berdiam di sini. Itu maksudnya, Pak. Jangan berdiam di hidung. Bila pagi hari hidung ini bersihkan. Masukkan air dengan tangan kanan, keluarkan. Keluaran itu syaitan. Cuman kita kadang melihat. Tuh, yang kedua di mana? Di lubang mulut. Di lubang mulut. Inya masuknya itu, Pak. Itu utamanya ketika kita lagi menguap tuh nah. Wih, ketujuh benarnya. Setan bila kita menguap, wah masukannya ke dalam. Itulah sebabnya kalau menguap ditutup. Mun kawa jang kada jadi. Menguapnya itu kada jadi. Ada di kampung ulun tuh, kada ditutup menguap pas kada mau bubulik. Belaki ini. Tahu kalau dokter apa? Kalau ulun belaki ya. Napa mungkin ditutup? Kano ke kegencangan. Oh, nyaman pang dasar. Itu bejurut setan masuk itu. Jurutnya masuk ke dalam. Itulah makanya waktu menguap kita disuruh membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana ditutup? Ditutup, baca pula a'udzu billah pula. Di lubang hidung. Nah. Kenapa apa-apa kita ini berusaha ya, supaya jangan pati banyak awak ini dirubung syaitan. Itu benar ya. Mana sudah pina kulir-kulir ada setannya pulang tambah kulir aja tak berat untuk beramal tak kenapa nih mau apa mun betuyuk setannya mau pak jadi lewat mulut kita makanya mulut ini kadang-kadang bisa berdusta kenapa-napakah itu karena ada setan bisa mencela orang
bisa mewadak orang, bisa mengulibi orang. Setan bisa memandir kejelekan orang. Nah, itu di mulut nih. Yang ketiga, yang ketiga tadilah, yang keempat. Satu, dua, hanya dua. Tiga, tiga pulang. Lubang telinga, mana Pak? Nih, lubang telinga kita katuju juga setan bagana di sini. Bahkan inya bekamih di sini. Orang-orang yang tidak bangun sholat tahajud itu tandanya bahwa telinganya dikamihi setan. Allahu Akbar. Orang membaca itu asa sopan diri. Lain mah dikamihi cucu lain. Kuring lawan cucu kamihi sini. Ini setan mengamihi. Lalu kada terbangun. Kan Pak. Supaya jangan dikamihi setan, bangunan kita pembarang aja sembahyang witir kah. Kalau maunya berat masih sembahyang tahajud, witir kah seru rokaat merah. Jadi kalau sudah dikamihi, iya tak ada bangun lagi. Pian jangan betakon kamihnya kayak apa. Nah, ulun kada bisa menjawab toh. Ya itu aja tandanya bila pinah kulir salat tahajud hibak ini telinga lawan nang kamih setan. Inya kada sekong aja setannya. Puluhan bekamihannya di lubang telinga hanya tahu. Makanya ada tai telinga, bisa kamihnya setan toh. Kada iya bang lah. Lubang hidung ada hadisnya. Mulut dan lubang telinga. Kemudian juga setan itu di bawah kuku. Wah kuku. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah untuk mengetipik, memotong kuku, utamanya disunahkan hari Jumat. Kalau karena dipotong, bagaimana di dalam sini? Berdiamnya di ujung kuku. Makanya ia menggoda lewat kuku tangan, ya, supaya tidak ditempati yang favorit daripada tujuh tempat setan ini. Marilah minimal hari Jumat kita potong kuku hitam kita. Jangan bertahan kuku nang hirangnya aja. Ya kan di sini kan ada lubangnya sini. Si itunya berdiam. Yang kelima, di lubang pusat. Di pusat sini setan. Maksudnya tujuannya di paparutan sini. Yang menggoda di parut sini. Yang berhandak di pusat. Di mana juga kita tidak tahu, cuman disitulah yang berdiam. Di pusat, pusar. Genaknya di situ menggoda dari arah parut. Yang keenam di bawah parut. Nah, di bawahnya parut di kemaluan. Lalu akibatnya ada orang berbuat zina dan sebagainya. Di antaranya itu. Makanya ujar Rasulullah, bahkan inya berdiam, maaf nih,
Kalau di kemaluannya itu rimbun katujuh lagi toh. Behutannya. Begenanya di situ. Jadi makanya kita disuruh istihdad memotong, maaf, bulu kemaluan. Ya, pokoknya jangan rimbun kayak itu nah. Jadi kalau rimbunnya begenanya kayak model begenak di bawah pohon, Pak. Nah. Ada apa tuntunannya di dalam Islam tuh? Kemudian yang ketujuh, inya berdiam, berdiam di aliran darah badan kita ya. Weh. Aliran darah. Makanya kalau kita tidak mengusir, banyaklah tempat-tempat syaitan di badan kita. Jamaah yang ulun muliakan, itu tempat-tempat favorit. Jadi ya memang dikatakan berat juga berat, dikatakan tidak ya tidak, tergantung bagaimana kita untuk mampu mengusir terhadap syaitan itu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Pak, memberikan gambaran kepada kita tentang sittatu marhalati khutuwati syaitan litadlilin nas, tujuh marhala, bukan tujuh maaf, enam, sitah itu enam, sabah maqam tujuh, enam marhalah, enam fase langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan manusia. Ini menurut Ibnu Qayyim, mengumpulkan beberapa hadis ayat Al-Quran tentang marhalah atau fase tahapan syaitan di dalam menyesatkan manusia. Itu yang pertama kali, al-marhalatul ula, fase yang pertama, al-amr ila syirki wal kufri. Wah, itu nomor satu tuh. Jadi syaitan itu yang pertama kali ingin supaya manusia itu berbuat kesyirikan dan kekafiran. Ia mempercayai Allah Ta'ala tetapi menduakan, gitu nah. Tetapi menduakan. Ketika ia berdoa, Allah sudah menjelaskan. Kita disuruh langsung berdoa kepada Allah. Ud'ullaha tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr. Banyak ayat yang lain. Berdoalah kamu kepada Allah langsung. Kada usah diduakan Allah itu. Kada usah yang dengan yang lain, mau minta kepada Allah apa saja. Tadarru' dengan suara yang rendah, dengan rendah hati di hadapan Allah, dengan penuh rasa takut. Takut kita tidak mendapatkan rahmat, takut kita tidak mendapatkan berkah, takut kita terhadap azab dari Allah, bisa di situ makna. Dan tanpa berteriak-teriak,
Gak usah teriak-teriak, Allah Maha mendengar juga. Nah, yang ulun sampai doa kepada Allah, kada usah kepada orang lain. Kepada Allah. Tidak kepada Rasulullah, kada. Rasulullah tidak pernah mengajarkan lewat aku, enggak. Dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhanku, ada. Artinya Rasulullah itu tidak mengajarkan. Rasulullah kada ingin berjasa, kada. Loh, memang sumbernya yang memberikan berkah, mengabulkan doa, menetapkan doa itu kan Allah. Rasul saja juga doa kepada Allah. Rasulnya ini berdoa kepada Allah. Makanya para sahabat tidak berdoa kepada Rasul, tapi minta didoakan Rasul. Ini yang maka bisa. Ini yang maka bisa. Ulun minta doa pian Ustadz Ahmad Hadi sakit, baik, tolong doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Mau sakitnya diamuntai. Sudah mulai sehat lah. Kadang-kadang doakan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Banyak yang di apa? Yang diperjuangkan beliau untuk pengembangan Islam kita juga. Beri umur panjang. Tuh, pian mendoakan bisa. Kalau di antara kita ini ada yang kadapati banyak berdosa, diampuni dosanya oleh Allah, takabulam. Takabulam doa kita. Makanya orang yang meninggal dunia itu amun kawa disolatkan oleh orang-orang yang ia tidak pernah berbuat kesyirikan. 40 orang. Tadi kita menyembayangkan almarhum Pak Ansari, kira-kira lebih pada 40. Karena apa? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita juga bukan ahli kesyirikan. Mudah-mudahan pula kita ini termasuk orang-orang yang suka beristighfar, orang-orang yang suka bertaubat. Allah itu suka sekali kepada orang-orang yang memohon ampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai kepada orang-orang yang bertaubat. Allah itu mencintai kepada orang-orang yang beristighfar. Dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Suci badannya, suci hatinya. Nah itu. Kita harus memikirkan karena seorang mati siapa yang menyembahyang akan. Seorang yang sembahyang. Bila mendengar ada orang meninggal, kawa kita tulakan. Aku bimatnya sembahyang jenazah. Ada juga kan yang menyembahyangkan aku. Nah, maaf apa kita. Yang penting bila kita mendengar, tomat kita sembahyang. Kada bisa belajar dengali kada. Kada ngali kada sembahyang jenazah. Ketika kita mendoakan kepada jenazah, maka otomatis doa itu akan juga kembali kepada kita. Allah maghfir lahu. Ya Allah ampuni dosanya. Maka dosa itu pun juga
akan terampuni juga untuk kita bubulikannya nih. Allahumma Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Pak. Warhamhu, berikan rahmat kepadanya. Nah, kita mendoakan, mendoakan kepada Allah terhadap jenazah itu. Kita doakan. Itu boleh mendoakan orang lain. Jadi kalau berdoa itu makanya bahari itu Pak, Rasulullah itu mewarning. Apa mewarning itu ya? Supaya kita hati-hati itu nah. Sampai Rasulullah itu melarang orang untuk berziarah kubur. Pertama dulu, karena mudah sekali kadang-kadang orang itu terpengaruh oleh orang yang sudah mati. Kadang-kadang merasa bahwa orang yang mati itu masih hidup di dunia ini. Kita sebagai seorang muslim, apabila orang itu sudah mati, maka akan lain alamnya. Bukan lagi di alam dunia. Bujur tulangnya masih di alam dunia ini. Tapi untuk jiwanya itu sudah berada di alam kubur. Di mana? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena tidak ada orang yang pernah hidup setelah dikubur. Sehingga kadangkala orang banyak, apalagi kemudian kubur itu dihias-hias, lalu mudah kita ini terpengaruh, ditulis-tulis dengan ayat. Kita ini ingin masih aja tulis Haji Sulikan wafat, apa ditulis masih aja. Padahal kita tuh dilarang menulis-nulis tuh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassisa al-kubur. Anu guru aja. Nyaman maiteh aja. Nah, anak umpat ke kubur aja. Kan, kada apa-apa supaya biar kalau percaya nah, lihatin nah contoh kubur dibakek itu naik pian ke atas nah. Cari i kuburannya Sayyidina kuburannya Fatimah anak Rasul. Ada tetamu kuburan Utsman bin Affan, cari ia dibakai tetamu. Mun kira-kira bisa mungkin bisa kira di situ nah kuburan nang puluhan ribu tuh di situ Pak. Supaya apa? Supaya kita tidak mengkultuskan iyyakum wal ghulu. Jauhilah oleh kamu berlebih-lebihan. Sudah mati dah. Nah, itu Pak, makanya Rasulullah melarang untuk melukis-lukis. Rasulullah itu batunya satu. Para sahabat batunya satu aja, kita aja nah mendua-dua, kebanyakan dua. Kebiasaan tuh pang ya, tetap ada mau, tetap dua terus. Dimulai bang sebuting aja ya bang mulai nah. Nah, ya berbagai macam alasan lah Pak. Boy. Bisikuitan mati ada tahu apa-apa ya kam sugih karena siapa juga dulu ulahakan rurumahan nyaman kada kehujanan nah. Benaung kayaknya di situ tuh
Di atasnya kada kehujanan, bawahnya pulang banjir. Tumpuki tanah aja. Maksud ulun ya nah ini Pak nah. Berlebihan kita. Loh kita kan sudah setiap hari memohonkan ampun. Ya Allah ampunilah segala dosaku, ya Allah ampunilah segala dosa kedua orang tua ulun, ya Allah. Berikan rahmat, kasih sayang. Coba. Ketika kita berdoa anak-anaknya itu nah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa itu. Dan kita juga tidak tahu apakah Allah itu mengampuni atau tidak. Yang jelas Allah berjanji akan mengampuni. Urusan mengampuni tidak adalah Allah. Yang penting kita memohonkan kayak itu kan wah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Dia Allah lah yang mengampuni dosa-dosa. Dan dia Allah lah yang mengazab. Itu urusan Allah, mengampuni dan azab urusan Allah. Lalu kita memohonkan ampun. Jadi syaitan itu ke situ. Bila sudah orang itu berbuat kesirikan, karena apa lagi dah? Itulah Muhammadiyah itu Pak, bukan kok jadi kesirikan. Tahayul aja harus dihilangkan. Menghayal-hayal. Begitu nukar sepeda motor, begitu nukar motor ulun. Napa nomornya Pak Ji? 7601. 76 7 tambah 6 13 motor pian sial nih. Nah, ikam ini kada pintar. 7 tambah 6 13 01 juara nomor 1. Orang khayali kayak itu aja. Nggih. Menurun tuh 7601 76 nih ganti pian minta ganti 2 juta kawa aja. Ya kamu beri fakir miskin, beri anak yatim makanan. Wah, ganal pahala. Merubah nang 13, ada tahu nomor satu dia 01. Apa-apa tuh nomor 1 tuh, Pak. Nah, tahayul, Pak. Apa? What is the number? Apalah arti sebuah nama? Apalah arti sebuah nomor? Takutannya luar biasa. Itu namanya tahayul, menghayal-hayal. Kasihan Pak. Nama apa, rumah penuh dengan hitungan. Sampai tiangnya aja dihitung. Kurangi jar sebuting jar. Ya Pak bayangkan Pak. Lapah Pak kalau orang tuh berbuat kesirikan tuh paling lapah. Kita tuh kada bismillahirrahmanirrahim, izin kepada Allah selesai. Ukuran bukan ukuran soal keyakinan yang seperti itu. Paling ini kurang bagus Bang kayunya itu aja. Jangan dicatuk-catuk, nang menyatuk pulang seseorang yang khusus. Tabib siapakah? Jangan dipasang ini ya. Di, dasar dipongkar juga Pak. Bubuan alziat ini kada ada Pak. Sekong dua kada ada. Ada ya masih. Lawasnya jadi jamaah alziat masih juga mencatuk nang kayu tiang nih. Maaf Pak. Kalau dasar jabok ganti ya lagi. Kesirikan Pak. Jadi alhamdulillah kita tuh nah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sedikit pun tidak ada. Ini tegas kita dalam bertauhid. Tidak pernah ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Wala takhafum wa khafuni, ujar Allah.
Jangan takut kepada orang-orang Yahudi, jangan takut kepada musuh-musuh, takut kepadaku. Takut kalau tidak bisa melaksanakan perintah Allah, takut kalau tidak bisa kita menjauhi larangan Allah. Nah, itu maka cocok benar itu. Senang baik. Orang yang bertauhid itu menenteramkan hati. Karena ia mampu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di masjid inang takutan kalau Ahok menang. Takutan kayak apa? Apalagi kita bukan yang memilih. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan kaum muslimin yang 80% itu nah memikirkan untuk mencocok yang lain daripada Ahok, kakak itu kan. Tapi kalau kalah juga umpamanya, itu pertanda bahwa kualitas keislaman orang-orang Jakarta dipertanyakan. Kenapa? Allah yang mengatakan fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu dhahirin. Allah SWT mengatakan, aku akan beri kekuatan kepada orang yang beriman ketika menghadapi musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi menang. Demikianlah Rasulullah itu. Kenapa menang perang Badar? 300 mainah melawan 1000, apa yang pikirkan? Satu dibanding taluk. Dengan pertolongan Allah, Allah memperkuat. Jadi kualitas iman ini yang penting. Kena pernah 20 menit lagi. Nah jadi begitu, Pak. Kenapa jadi terjadi kekalahan itu? Karena kualitas iman ini banyak kesirikan lagi. Termasuk kesirikan itu diantaranya kalau orang hidup ini lebih mementingkan persoalan dunia, menyingkirkan Allah Ta'ala. Itu sudah termasuk kesirikan, kesirikan yang ia lebih mengutamakan dunia daripada mengutamakan Allah. Itu sudah syirik. Padahal waktunya untuk dunia banyak tak? Kita lanjutkan subuh kainan. Atanallahu ayyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.